Oh, kisah berawal dari Purbasari yang sedang merenungi nasibnya, ditemani oleh Uak Batara Lenser. Silakan Uak Batara Lenser dan Purbasari. Monyet! Uak! Itu apaan? Kamu siapa? Aku gadis yang berasa di sungai. Gadis bulu lu kayak keset. Aku Lutung Kasarung. Hah? Lutung Kasarung? Lutung Kasarung. Hah? Lutung itu kok mukanya lebih jelek dari lutung? Wah, ini binatang aneh deh. Lihat, badannya buluan, tapi mukanya enggak. Iya. Mukanya jelek. Aku dikutuk oleh bawang merah. Makanya baca skrip. Masa bawang merah? Ini cerita Malin Kundang. Siapa namamu? Kenapa kau bisa tiba-tiba hadir di hadapanku? Warsunem. Wah, galak. Wah, emang jagoan, lihat. Bule rambutnya aja, lihat. Oh, yes! Wah, kata siapa tabang bule? No, yang bilang ditomang. Tapi kenapa bau sekali di sini, ya? Bau? Pasti gara-gara di mana kamu. Di mana-mana yang bau tuh monyet. Gara-gara mulutnya kedekatan sama hidung. Kamu kan yang bau. Bukan aku yang bau. Ayo kita cari bareng-bareng. Kau benar-benar bau sekali. Bau sampah yang sangat tidak nyenyak buatku. Tidak nyenyak. Ini kan sampah tidak tidur. Yang nyenyak itu tidur. Itu bego amat. Tidak sedap. Iya. Ini lama-lama gua setruk nih kalau begini. Yang bener dong kata-katanya. Ini, aku mau curhat sama kamu, Lutung. Ada kamu apa? Aja deh. Sebenarnya kita berdua lagi sedih. Kenapa kau bisa bersedih? Berbararang kakakku. Dia lu, jahat sekali. Lu mau buah-buah gini jalannya kayak cengeng sih. Lutung kan dimana-mana begini, Lutung mah. Kan Lutung Kasarung ceritanya. Kakakmu kenapa? Dia mengutuk kita berdua. Dia itu jahat. Kakak Sleng jahat. Bukan kakak Sleng. Siapa? Kakak Rubararang. Kakak Rubararang. Rubararang. Lu salah tadi gua banting lu ya. Tadi salah mulu. Yang bener dong. Taruh kendi itu. Kendi itu, kendi itu. Kendi itu abis aku ambil dari gua. Air wudhu sebelah mana? Ada apa cerita dengan kakak? Jadi gini, kakak Purbararang itu dia mengutuk kita berdua sampai kita punya penyakit kayak gini. Oh my god. Kenapa itu bisa terjadi? Apa sebab dan akibat dan akibatnya? Leha, ambil air. Leha siapa? Jadi kutuk sama kakaknya, dia emang jahat. Nih penyakitnya sampai muka pokadot. Iya, kita kan sampai bau-bau begini. Ajar sekali kakakmu itu. Emang kurang ajar. Coba berikanlah solusi buat kami supaya kami bisa sembuh atau apa. Siapa nama lengkapnya dan tanggal lahirnya? Lu tuh gak mendukun sih. Ketiknya dikasih beton lo ya. Pasti Mama Loreng namanya. Tenang sebentar. Ini ada payah. Enggak mau. Bukan payah. Aku enggak mau durian. Dalam. Gimana sih? Oh, itu enggak ada pinteran dikit. Mas yang begini yang dibilang kaya. Salah apaan? Jadi dia ngomong. Dia ngelantur. Kemana aja? Masa lu gini bilang kaya? Ini kan semanggi. Nah, iya, semangka. Berarti enggak ngerti juga namanya ya? Iya. Oh, tiga-tiganya monyet ini. Lutung pun memperlakukan mereka berdua dengan baik dan menganggap mereka adalah bersaudara. Bagaimanakah kelanjutan Lutung Kasarung? Don't go anywhere, we will be back. Stay tuned in Obrolan Jawa. Sementara itu, di istana, Ratu sedang bersedih hati.
Karena sebenarnya aku itu punya anak perempuan. Diam, jangan ngikutin. Oh, jangan ngikutin. Punya anak perempuan dua. Tapi yang satu jahat. Maaf, Ratu. Yang satu baik. Ratu, jalannya begitu kelaharnya udah rusak. Jalannya... ini maksudnya biar... ini kan ininya ceritanya bergelombang, jadi bajunya lucu gitu jalannya. Yang satu agak begitu kelakuannya. Yang satu ini yang baik, namanya Purbasari dan Purbalarang. Purbasari ini kemana perginya? Mungkin ke Purbalingga. Gak mau, saya mau tetap Purbasari, anak saya itu kesayanganku. Ratu, jangan nangis, Ratu. Kalau Ratu nangis, keringat Ratu bau kabel kebakar. Kamu pijitin saya lagi, pijitin seluruh badan saya cepat. Pijit seluruh badan. Tak lama kemudian masuklah Purbalarang sambil bersenam SKC. Memang udah ada aja, emang gak ada mulu. Ya. Eh, senam, senam. Nggak usah mikir, yang udah pergi biarlah pergi. Orang anak ibu masih ada kok. Ini kan serba berlebihan, Bu. Sedang ramai-ramainya perbincangan antara Purbalarang dan Ratu yang sudah menerima tahtanya. Masuklah Indrajaya kekasih Purbalarang. Ikut abang dangdutan, Neng. Kenapa? Ikut abang dangdutan, Neng. Najis lah. Kenapa marah sama gue, emang? Apa ini dia? Kamu diem banget sih lo, sini. Buat kamu tahu. Baunya udah gak enak, baunya udah gak enak. Iya. Pasti ini udah di tangan lain, gak enak baunya. Nunung, masuk Nunung. Nunung, terimalah bungaku Purbalarang. Dari dulu cuma bunga-bunga ciuman gitu loh. Ini juga cowoknya buta sih. Masa cewek kayak gini disenangin, kenapa enggak saya? Pokoknya Sri Ratu itu sedih karena anak Sri Ratu Purbasari itu hilang. Sudahlah ibu, nanti mikir Purbasari. Ada Purbalarang, ada calon menantu Indrajaya. Saya dapat informasi kalau Purbasari itu melarikan diri dari istana karena dia mau kudeta. Sekarang begini aja, ibu kasih tata kerajaan ke... Pasti kok kasti. Ibu Ratu ngasih tata ke Purbalarang. Oh ibu, jangan ibu. Jangan ibu. Ya, karena ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu, jangan mati, ibu jangan mati. Ratu. Enggak, belum. Cuma ngomong gitu doang. Ratu. Ibu. Indra lu girang. Artinya kamu akan menggantikan posisi aku di sini. Kamu akan menggantikan Ratu, tau gak? Ambrot. Esa, gue sini, Dalang ngomong. Oh iya, ngomong, Dalang. Dalangnya tidur. Ayo, Lang.
ngomong aja sih. Cemburu ya, mantanku ngambek. Kadal, nah ini gimana mantan. Terus cerita selanjutnya, Kadal? Terusin aja. Yowes, oh yowes. Maksud apa? Yaudah, kalau gitu, tak ambil alih ya. Lo amat. Yowes, honornya dipotong ya. Ya sudah, pokoknya Sri Ratu itu telah menyerahkan tahtanya kepada Padalarang. Purbararang maksudnya. Lah setelah itu beliau pergi bertapa dan tidak pernah kembali karena beliau sudah menikah dengan Mbah Marijan. Kita saksikan Om Raman Jaka. Bila kau sakiti akan pergi bila kau sayangi. Kak Dal, wes toh, jangan marah terus. Kak Dal, lah itu wayang gimana itu wayang? Bakar aja. Masa dibakar nggak kesian? Ayo main, ayo ya, enang ninung ninang ninung. Oto. Hei. Woi. Main. Kalian pakai bercengkrama sama wayang. Hei. Del, pokoknya meskipun aku mesra-mesra sama orang lain, yang paling ganteng itu cuman Kak Del. Kak Del tahu enggak, Kak Del tuh mukanya tuh mirip Ariel Peter Sally. Janji gak bakalan gitu lagi. Iya. Ya. Setelah berbulan-bulan, Purbasari tinggal di hutan. Bersama Lutung Keparung. Kasarung. Dapatkah Purbasari sembuh dari penyakitnya? Kita saksikan saja. Wah, mulai! Tadi gua suruh ngomong, gantian. Main. Lagian tadi mau main, marah-marah mulu. Gimana sih? Enak gak kalau orang mau main gak dikasih main? Dengerin dulu apa yang mau diomongin dalam. Gak ngomong. Udah kita main. Kita sekarang ini menjadi sahabat. Iya. Aku ingin menyanyi ya buat persahabatan kita. Oke. Pasti lagunya lagu sahabat. Iya dong. Mungkin yuk. Dirinya diriku tergila-gila padamu. Stop. Lu sahabat gimana? Itu kan cinta segitiga. Itu lagu apaan? Kalau persahabatan itu yang persahabatan pakai kepompong. Lah katanya itu lagunya pertemanan. Pertemanan gimana? Cinta segitiga itu musuhan ya kok. Sekarang gini ya, apa yang harus saya bisa bantu? Kan dia tuh wanita, masa wanita begini-begini. Aku juga sebenarnya sih maunya cantik. Aku maunya bulunya emang cantik. Ini begini karena terowongan Mina terjadi jadi begini. Bukan. Oh kalau soal cantik tenang saja. Lihat salon kecantikan itu. Di sini ada paketannya. Siapa aja? Waduh. Kalau ada paketannya berarti buketannya juga ada ya? Ini ada lutung, luluran, masker, waduh, lutung sauna, wax bulu, bulu semuanya ada. Total semua 1 juta rupiah. Tapi sebelum kita melakukan banget itu kita harus bernyanyi dulu. Oh iya, iya. Siap ikutin lutung? Iya, siap. Ya. Kalau mau makan, baca bismillah. Iya. Kalau